Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Harinya hari Kamis, tanggal 15 September 2022. Saya membuat audio ini jam 22 lewat 47 menit. Apa yang sudah Anda kerjakan? Apa yang Anda perbuat di hari ini? Apakah Anda hanya duduk diam saja, berpangku tangan? Ataukah Anda mengerjakan sesuatu yang memiliki value untuk hidup Anda? Sebagian orang mungkin senang dibilang sibuk. Sebagian orang terlihat sibuk ngerjakan A, ngerjakan B. Tapi yang dia kerjakan tidak ada value-nya, tidak ada nilainya bagi dirinya. Ada orang yang kelihatannya santai-santai saja, tapi dia mengerjakan sesuatu yang memiliki value. Sehingga tidak terlihat sibuk, tapi nilainya besar. Ini orang-orang yang keren sebetulnya. Tapi sebagian orang ya terjebak dengan kesibukan. Seolah-olah kalau tidak sibuk, menganggap tidak beraktivitas. Kalau tidak sibuk, menganggap bahwa tidak bekerja. Ini konsep yang jadul sebetulnya. Mengerjakan sesuatu atau beraktivitas tidak harus kelihatan sibuknya, tidak harus kelihatan kerja kerasnya. Karena kuncinya hidup sukses itu bukan kerja keras. Sekali lagi, kuncinya hidup sukses itu bukan kerja keras, tapi mindset yang benar, mindset yang sukses, mindset yang kaya. Kalau yang sukses itu harus kerja keras, tentunya yang banyak sukses orang-orang yang bekerja dengan otot ya, tukang batu dan sebagainya. Tapi kenyataannya, mereka yang terlihat kerja keras, hidupnya tidak nyaman. Sementara yang kelihatannya tidak bekerja keras, hidupnya malah bagus. Berarti program di pikirannya yang menentukan apakah orang ini hidupnya sukses atau tidak. Karena itu, kalau Anda suka mendengarkan cahaya kehidupan, mendengarkan catatan harian, pasti Anda sudah sering saya bicara bahwa kerja keras itu tidak menjamin orang itu kaya. Kerja keras tidak menjamin orang itu hidupnya enak. Karena untuk menjadi kaya, untuk menjadi sukses, bukan kerja kerasnya. Tapi bagaimana pola pikirnya, bagaimana mindset yang dia terima sejak dulu sampai sekarang. Kalau isi pikirannya itu hal-hal yang memiskinkan, hal-hal yang menyusahkan, maka pasti hidupnya tidak nyaman, hidupnya penuh dengan kesusahan. Hari tadi saya start dari rumah cukup pagi gitu ya, jam 7 sudah keluar karena harus ke kantor, ada rapat pagi sampai jam 9. Kemudian saya ke kantornya Wana Sejati, saya harus ngasih kelas MC online. Tadi mulainya jam 9.20, pesertanya dari Bekasi, dia sadari tukang sate, pengusaha sate. Karena satenya cukup ada di 3 tempat, jadi pengusaha sate kan. Ini membuktikan bahwa yang belajar MC itu dari semua kalangan. Jual sate, office boy, ada yang satpam, security, ada yang pengusaha, ada dokter, ada semuanya. Semua profesi, semua kegiatan, semua pekerjaan pernah belajar MC. Teman-teman pejabat juga gitu ya, teman-teman artis ada yang belajar MC juga. Nah, kenapa orang pengen belajar AMC? Karena Alpha Mind Control adalah sebuah rumus, sebuah metode yang saya buat sebagai panduan untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Inilah kunci kehidupan, inilah ilmu hidup sebetulnya. Tadi Bapak ini cerita bahwa saya senang dengar YouTube Mas Firman. Saya agak menyesal kenapa baru tahu sekarang. Coba dulu mungkin saya tidak terlalu bekerja keras seperti ini. Nah, kembali lagi ke konsep kerja keras ya. Kerja keras itu adalah konsep penjajahan sebetulnya. Bangsa kita dulu dipaksa untuk kerja keras, kerja rodi. Sementara si penjajahnya minum-minum kopi, minum teh. Yang kerja siapa? Ya pribumi,
sehingga tertanam di mindset banyak orang untuk dapat uang harus kerja keras, padahal itu konsep penjajahan, konsep kolonial sebetulnya. Nah, kemudian tadi Bapak ini cerita bahwa setelah mendengarkan YouTube lalu baca modul karena harus antri 1 bulan, dia bilang bahwa hidupnya lebih santai. Dulu dia takut untuk tidak datang ke kiosnya, tapi sekarang dia di rumah saja, dia lakukan modifikasi pikiran, kiosnya tetap ramai, tempat satenya tetap ramai meskipun dia tidak datang ke tempatnya. Nah, ini kembali urusan mindset, urusan program di kepala. Bagaimana kita mengatur program di kepala kita supaya toko tetap ramai meskipun tetap tidak datang ke tokonya. Bagaimana pikiran kita digunakan untuk membuat toko kita tetap ramai meskipun Anda sebagai pemilik toko tidak datang ke tokonya. Karena selama ini kebanyakan pemilik toko, pemilik usaha biasanya harus datang ke tokonya. Dia tidak pede tuh kalau nggak datang, nanti sepi. Nah, konsep ini yang salah dan diperbaiki di kelas AMC. Sampai tadi 3:30, 4:00 saya ada janji ke dokter gigi saya gitu ya, dokter Hana, untuk periksa gigi gitu. Karena sudah waktunya membersihkan karang gigi, jadi saya ke sana. Sudah diingatkan sama salah satu stafnya dokter gigi saya itu untuk waktunya cek gigi. Merawat gigi mungkin sebagian orang anggapnya tidak penting, padahal itu adalah bentuk kita untuk mensyukuri yang Tuhan berikan. Gigi juga bagian dari tubuh kita yang harus dijaga, yang harus dirawat. Bersyukur adalah menggunakan semua yang Tuhan berikan dan menjaganya dengan baik, termasuk menjaga tubuh, menjaga pikiran. Kalau seseorang itu sibuk-sibuk, kerja keras, lalu tubuhnya capek, tubuhnya sakit, ini juga namanya menyiksa tubuh. Ini namanya tidak bersyukur kepada Tuhan. Sebaliknya, kalau bekerjanya tidak terlalu sibuk, bekerjanya dengan santai, lalu dapat nilai yang besar, nah ini namanya baru benar. Makanya saya bilang di awal, kerja keras bukan kunci untuk hidup sukses. Kerja keras bukan kunci untuk hidup menjadi kaya. Kalau Anda kerja keras, yang Anda dapatkan capek, badannya letih, lalu biasanya Anda jadi marah-marah. Ketika marah-marah, semuanya jadi kacau berantakan. Keluarga jadi tidak nyaman, anak jadi tidak nyaman. Efeknya malah tambah runyam semuanya. Nah, makanya berpikirlah yang santai, berpikirlah yang tenang. Kalau bahasa saya di alpha state gitu ya, di kondisi alpha, selalu tenang, selalu santai. Dengan santai maka semua masalah ketemu solusinya. Dengan santai semua situasi yang berat menjadi ringan. Pengaturan manusia itu disuruhnya santai sama Tuhan. Cek, kalau sholat ada istilah namanya sholat dengan santai, dengan tertib tapi santai. Tidak perlu keburu-keburu, tidak perlu tergesa-gesa, itulah namanya santai. Jadi buat Anda yang sekarang seneng sibuk-sibuk, seneng kerja keras, coba direm, dikurangi, nanti efeknya tubuh Anda jadi capek, tubuh Anda jadi cepat sakit karena terlalu diforsir, itu juga percuma. Lebih baik kerjakan dengan santai, dengan tenang, maka rezeki pasti jauh lebih banyak datangnya kepada diri Anda. Asalkan pikirannya sudah dikontrol dan dijaga dengan benar, dengan berisi mindset yang mengkayakan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama, Assalamualaikum.